Halo, apa kabar kalian semua? Jadi di video kali ini kita akan ngegacha si Pinik Man-nya. Nah, di sini tiketnya tuh cuman ada 90. Nah, ini adalah hal yang tidak pantas atau tidak wajib ditiru. Karena 70 sampai 80 orang gacha nekat tuh adalah hasilnya zonk. Nah, bisa kalian lihat kan banyak orang yang ampas kalau belum dapat 180. Oke, dan sekarang kita buktikan apakah ini ampas ataukah enggak nih ya. Yuk, sebelum itu langsung aja kita gacha 10 kali. Oke, ini dia Phoenix Man-nya. Wah, esper ya. Lumayan ya buat giro-giro. Yuk, awal ini pasti dapat SR. Oke. Dikasih armor gorilla. Yuk, kita gas yang kedua. Dapat apakah? Wih, langsung dapat SR lagi. Iya, oke. Gacha kedua ampas. Kalau gacha 90 tiket ini SSR pertama di 90 tuh harus dapat Phoenix Man. Kalau nggak dapat, ya wassalam, harus 180 tiket. Oke, ampas lagi, 3, ampas lagi, 4, ampas lagi, 5, ampas lagi, 6, ampas lagi, 7, masih ampas, 8, masih ampas. Oke, yuk kita 10 tiket. Bam. Wah, mustahil ya. Mustahil. Yuk, SSR. Woi, masih belum dikasih SSR. Yuk, kuning. Wah, belum ya. Mustahil ya. Wah, Sky King. Wah, ampas. Sudah dibilang kalau nggak 180 itu pasti dapatnya ampas. Yuk, kita gas lagi 10 kali. Wah, ini kuning ini kayaknya. Wih, Phoenix Man kayaknya. Kuning kan nih? Ketika manusia berulang kali merusak lingkungan, maka aku akan hadir. Ah, Fasimen. Hah, udah fake ya Fasimennya. Wah, ini mah mustahil ini. Yuk, kita gas lagi. Udah tanggung nih ya, 90. Kalau ini dapat SSR lagi keajaiban. Wah, tapi mustahil. SR. Ayo, Dr. Genus. Oke. Warinunawa. Yo, 10. SR ya. Wah, ini penentuan terakhir ini. Kalau dapat SR SSR lagi ya, wah. Semoga Phoenix Man, kalau nggak dapat ya udah ampas. Ampas ya. Oke. Jadi ini adalah hal yang tidak wajib ditiru. Wah, sayang ya. 90 tiket terbuang sia-sia. Oke. Mungkin sekian videonya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.